Oke teman-teman, jumpa lagi di Jabe Mete Aviation Games. Ini saya mau mencoba di Bandara Bari ya. Di Bandara Bari ini kita sudah masuk ke level 4. Oke, ini suasana di Bandara Bari. Sebelumnya saya sudah melakukan permainan dan sekarang saya sudah dimasuk di level 4 sini teman-teman ya. Oke, di sini ada dua maskapai berbadan lebar. Yang pertama dari Garuda Indonesia, kemudian yang kedua adalah Etihad Airways. Ini sedang kita akan ground handling. Saya coba ubah dulu tampilannya ke menara pandang. Oke, kemudian ini Garuda Indonesia sedang di apa namanya melakukan penurunan penumpang ya teman-teman. Oke, sambil kita melihat aktivitas dari Garuda Indonesia ini, kita akan izinkan beberapa pesawat yang akan mendarat dan menghandle beberapa pesawat yang sedang di area parkir untuk kita atur pengaturan ground handlingnya. Oke, ini pesawat Etihadnya. Nah, di Bandara Bari ini kita bisa mendatangkan pesawat berbadan lebar ya teman-teman di sini. Ini bagian pesawat, di parking stand ini masih kosong. Ini biasanya untuk di pesawat, bisa menampung parkir pesawat Boeing 737 ya, kemudian sama yang tipe ATR. Jadi kita saya akan accept kontrak dulu di mana? Di bagian offers ini. Jadi perbedaannya yang di versi World of Airport seri 2.0.2 ini udah lebih banyak ubahan ya dari versi yang 1.5. Ini benar-benar lebih kompleks untuk yang satu pesawat yang akan take off dan landing. Itu ada fitur untuk kita izinkan atau tidak untuk landing di area bandara ini. Oke, suasana Bari ini di malam hari ya teman-teman ya. Cukup sibuk nih Bandara Bari, kedatangan pesawatnya lumayan banyak. Kita akan coba lihat ke map. Oke, kemudian kita lihat, coba lihat area view dari dua dimensinya Bandara Bari ini. Nanti kita akan lihat kesibukannya dari Bandara Bari ya teman-teman. View dari satu sudut view di Bandara Bali ini, areanya, situasi areanya teman-teman dari airport concorde bandara PRI ya. Kita akan ngecek apakah dapat claim rewardnya sudah di level 4. Dapat klaim untuk ground handling lagi nih.
Oke, kita banyak pesawat yang harus kita handling di sini. Ini ada yang mau mendarat juga. Connecting layer nih, Mr. Hanky 73. Jenis pesawatnya ATR. Ini maskapai Garuda Indonesia nih, favorit kita dari Indonesia ya, bersanding dengan pesawat Etihad dari Arab, sedang melakukan ground handling, melakukan bongkar muat barang dan penurunan penumpang. Tadi sudah selesai. Dari Airport-Woa, jenisnya ATR juga. Dan sampai terlambat ya teman untuk menghandling drone helik ini supaya kalian bisa mendapatkan poin banyaknya dan untuk mempengaruhi level admin di sini teman-teman. Jadi kalian bisa mendapatkan levelnya naik terus itu akan mendapatkan bonus. Ini juga dari Satuan Obral, ini connecting tower juga masuk nih. Satuan di kamera tadi. Kalian bisa connecting tower dengan kode besok di kode 1984. Ini ketik kode kalau ingin mau connecting tower. Ini pesawat dari Bari, dari take off dari Bandara Bari yang tadi kita handling. Dia akan menuju ke London Gatwick. Sudah penuh nih parking standnya teman-teman. Itu occupied semua nih di PL nih. Dan 201, 205 ya. 201 itu nggak salah tadi digunakan untuk Airport Indonesia dan 205 Etihad kalau nggak salah tadi. Ini pesawat connecting layer Mr. Hanky dari Tempo Bari. Leverinya kayak minyak-minyak kaya ya. Merah itu biru. Oke, ini masih menunggu ini masih proses. Nggak lihatnya sedang cleaning sama kegiatan apa namanya pengirim makanan ya, makanan minuman ini. Airport lagi, airport lagi, landing lagi teman-teman. Nanti akan disusul pesawat Garuda ini. Tolimiti dia nanti pay off. Oke, ini saya mau transfer flight sama flip saya ya.
bisa kita pakai tip misalnya seperti ini nih. Ini untuk pesawat pribadi ya, karena kan nilai uangnya saya belum mencukupi, nanti akan saya beli kalau udah mencukupi. Jadi 22 ribu dengan perbulan 16 ribu. Terus kalian memantau ya pergerakan ground handling ya, jangan sampai kalian terlambat, supaya nanti kalian bisa berkumpul dengan baik, lebih baik kembali teman-teman. Dan nanti poin-poin itu nanti bisa mengaktif dari jasa kalian mengembangkan dan harapannya yang semakin lebih baik lagi. Oke, ekonomi itu ada di Bulima, sudah berhasil starting distance. Saat ini nanti akan kita bantu ground handlingnya. Di sini tower sempurna memanggau untuk engine shut off, yaitu sport off on full finish. Kita masih menunggu ini nih dari Air New Zealand ya. Top ini ya, unik ya Air New Zealand. Kecepatan lebar karena Pakistan kita menunggu dia Pakistan. Kita masih menunggu penyelesaian dari penyelesaiannya si Etihad sama si Garuda Indonesia di sini. Italia landing di Bandara Bari on runway 5 dan sekarang saya taxi assistant 304 Air Mediterania. Sebentar lagi juga akan mendarat di Bandara Bari. Saya akan memainkan permainannya nih cara mendaratkan. Oh ini pesawat saya nih, saya beri 1984. Di sini ada apa water salut teman-teman pada Alitalia. Dan di depannya adalah Ryanair sedang parkir sistem juga. Air Mediterania sudah mendarat, landing on final runway 25. Saya akan memainkan untuk saat parkingnya teman-teman. Lalu di sini tombol play yang saya mainkan ini, saya klik ini. Ini bisa menambahkan poin juga saat untuk memainkan mereka saat parking sistem. Contoh seperti ini cara mendaratkannya. Livery-nya belum saya pakai yang masih polos, ini kita akan cat livery-nya. Oke, ini nanti juga ada permainan juga nih untuk
parkingnya untuk di Air Mediterania ya teman-teman. Dia menuju parking to standing 305, testing to standing 05. Ini lokasinya, kita bisa di mode 2 dimensi teman-teman. Jadi World of Airport 2.0.2 yang versi baru ini udah cukup keren, cukup keren, banyak perkembangan dari setahun yang lalu. Kalau teman-teman lihat video saya sebelum-sebelumnya ya, itu masih sederhana menurut saya, masih sederhana dan masih sangat simpel gitu. Dan ini dikembangkan, developernya luar biasa dan mendekati aktual gitu, mendekati aktual seperti air traffic control pada umumnya. Oke, kita akan memainkan game traffic to stand flying parking ini. Ingat ya, di sini kita harus mengatur sudut dari rotasi di roda dan harus garis lurus dengan garis warna kuning, jangan sampai meleset, dan untuk pemberhentiannya harus pas di sini. Ini saya meleset. Oke, gagal lagi teman-teman. Untuk engine-nya oke, alignment-nya oke, line stop-nya nih sayang banget tinggal line stop-nya. Air Mediterranean sudah pasti suspend dan sedang instruksi engine shut off, waiting for port on station. Oke, udah lumayan banyak ini pesawat-pesawat yang udah mendarat di Bari. Saya masih menunggu pesawat-pesawat berbadan letter 2 pesawat itu untuk menyelesaikan misinya ground handling, supaya nanti pesawat yang berbadan letter lainnya juga bisa mendarat di Bandara Bari dan parking standing 3205 atau 20 berapa tadi itu. Lihat ya, kapasitas ground handling kita itu terbatas, jadi kalian benar-benar harus memperkirakan dan kapasitas pesawat yang mendarat di sini apakah ground handlingnya ini mencukupi gitu. Dan sampai ini enggak terus menjadi tidak mencukupi, kalian malah kena penalti gitu teman-teman. Makanya kita harus sering memeriksa di sini teman-teman. Kalau kalian ingin mendapatkan secara gratis, ya tinggal klik tombol play ini, nanti putar iklan ya, biasanya iklan itu kalian kan dapatkan konten lagi. Tapi dengan ini saya masih mencukupi ya, 36 orang dari 41 kapasitas satu. Jadi saya kalau tipsnya ini untuk yang tipe pesawat yang menggunakan baring paling seperti ini, yang jenis ATR seperti itu, saya hanya menggunakan satu orang saja. Tapi itu udah berbadan sedang ya, seperti ini Boeing 7-4 ini, saya menggunakan paling 3. Kalau bandaranya masih sepi, tidak masalah, kita masuk semua. Oke, assign kontrak. Ini pesawat saya mesin kontrak. Saya akan mesin kontrak ke menuju Innsbruck. Start kontrak. Ini handling beberapa pesawat teman-teman, handling saya
Ini connecting layer lagi upside down. Jadi bandara sedang banyak banyak kedatangan tamu. Kedatangan tamu untuk kita handling. Kita dapatkan klaim reward juga nih. Oke, etolong itu sudah selesai. Kita push back untuk passing to runway. Passing to runway 25. Saya akan lihat tujuannya ya. Pesawat itu sudah banyak yang mendarat, teman-teman. Dan beberapa pesawat yang sudah banyak mendarat, dan kesibukan sudah mulai terlihat bandara Bari. Berarti Garuda Indonesia akan posisi turun juga ya. Ini sedang proses menaikkan penumpang. Sebentar lagi akan selesai. Nanti akan pushback dan kita akan mungkin ke landas. Posisi turun di 25. Ergonomiti sebelum passing through runway 25. Saya juga selalu memantau dari peralatan yang saya punya untuk ground handling ini. Ini bisa kita tambahkan juga kontrak capacity kita. Kompetitif kita juga kita bisa upgrade. Kita izinkan dulu air minum dulu tetap. Nah ini kontrak sudah delay karena terlambat kita ya teman-teman. Panel finish sending untuk air dolomiti dan untuk pushback justru Mr. Hengki untuk pushback dan passing to runway 25. Dan akhirnya Etihad Airways juga akan meninggalkan Bandara Bari dan segera untuk pushback ini untuk passing to runway 25. Disusul oleh Garuda Indonesia kami menuju ke Cengkareng, Jakarta, Indonesia. Banyak yang akan meninggalkan dari bandara ini teman-teman. Seperti ini ya. Lalu kita mau manage ini terlambat. Oke, kita melakukan keluar dari pesawat Etihad dan Garuda Indonesia. Akan juga kontraknya sama kita cukup. Ya, masih banyak pending merah. Kesimpulan dari ekonomi. Prepare for pushback ya sebelum kita teman-teman kita akan pastikan Garuda Indonesia akan jadi pushback. Kita voting complete. Dan passengernya on board 481 pax on board ya, jadi 481 penumpang. Ya sudah lapor KTP dan disimpan untuk posisi turun. Untuk Etihad
juga request testing kurang lebih 5. Saya sudah izinkan untuk testing. Ada kondisi suara di Indonesia di belakangnya. Akses pun tinggi. Ada jumpa lagi di Bandara Bari. Kondisi ini saya, thank you. 1.84, thank you. Dan up, Mr. Henry, di sini juga Mr. Henry, saya berhenti Mr. Henry, dan up. Jadi, saya tetap terdekat di survive. Thank you for visit.